Selanjutnya atas permintaan daripada keluarga almarhum Muhaidah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Muhammad Ridho bin Yahya Badannya waktu dipersilakan Salam Muhammad Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salatan yasri sirruha Fi juz'iyatina wa kuliyatina Wa tadharu bi barakatihah Fi harakatina wa sakanatina Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para habaib Para orang tua Semua yang ada di tempat ini yang tentu tidak ada kita di tempat ini kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati umat yang tergerak untuk hadir dengan panggilan-panggilan yang ada dan ini untuk menunjukkan bagaimana almarhum almaghfurlah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gerakan kita karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan para wali-walinya. Para orang-orang saleh yang mana beliau ini adalah hidup yang istimewa, yang luar biasa, Kalau kita berbicara tentang karomah memang para aulia selalu mereka punya keramat. Dan keramat ini memang ada nas dalam Al-Quran. Bahkan siapa orang yang mengingkari karomah itu bisa dikhawatirkan menjadi kufur. Banyak nas dalam Al-Quran tentang karomah. Namun kita tidak berbicara hal itu kita lihat bahwasanya beliau ini memiliki sesuatu yang istimewa Yang lebih afdol daripada karomah Yaitu keistiqomahan Al istiqomah khairun min alfi karomah Bukan berarti beliau tidak punya Al faqir saya ngaji sama beliau Kira-kira di tahun 90-an Masih di bawah situ banyak ungkapan-ungkapan ketika beliau mengajar ada keistimewaan yang di situ beliau sengaja atau tidak sengaja beliau sebutkan. Banyak hal-hal yang beliau ungkapkan. Yang kesimpulan beliau adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Namun hadirin rahimakumullah. Kita diajarkan kalau ngelihat orang soleh, ngelihat wali, jangan ngelihat di akhirnya. Kalau ngelihat di akhirnya ngikutin di akhirnya bisa jadi zindik, bisa jadi menyembah dengan cara yang salah. Tapi lihat para aulia, para solihin fil bidayah di awalnya. Habib Muhammad kita tahu bagaimana kehidupan beliau dengan keserahadaannya. Dengan kesederhanaan yang ada sampai beliau bilang kalau ada orang yang ngasih Ana 20 miliar, Ana bingung buat apaan? Bingung. Maaf-maaf kalau kita ya udah oper aja ke sini kan gitu. Ini subhanallah. Hasil yang ada pada beliau, beliau ke sana ke sini naik motor Gak peduli dengan keadaannya, hujan kayak tidak, kayak semuanya. Apa adanya? Dan ini hasil adalah hasil cetakan, bukan sekedar begitu saja terjadi. Gak gampang orang naik motor ke sana ke sini kemana-mana untuk menghadapi manusia-manusia dengan beliau apa adanya, dan datang ngajar ke sana ke sini, bukan tujuannya daripada dunia. Ini semua adalah hasil cetakan daripada yang beliau dicetak oleh para solehin di zamannya. Memang lingkungannya luar biasa di zaman beliau. Ketika beliau di masa-masa mudanya, beliau ini memang luar biasa menghidupi lingkungan beliau dengan lingkungan-lingkungan orang soleh. Beliau banyak cerita. Karena beliau ini termasuk pendamping Habib Salim bin Jindan. Kemana-mana Habib Salim bin Jindan beliau selalu ikut kemana-mana Habib Salim bin Jindan beliau selalu nentengin ada yang dibawa oleh beliau buat Habib Salim bin Jindan berkhidmah kepada Habib Salim bin Jindan menjadi pendamping di dalam dakwahnya Habib Salim bin Jindan ini lingkungan yang mahal nilainya tidak bisa dinilai dengan harta belum lagi di zaman beliau yang kita dengar tadi dalam manajibnya ketemu atau belajar juga dengan Habib Ali Kuitang, dengan Habib Muhammad dan para aulia yang ada. Ini lingkungan mahal nilainya hadirin. Karena untuk seorang menjadi baik itu perlu lingkungan. Makanya maaf-maaf. Kadang-kadang ada orang yang bilang itu Habib kok nggak bener. Habib kok ini begitu dan lainnya. Iya Habib juga manusia tergantung lingkungan. Tergantung bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia lingkungannya yang ada, maka itulah yang ada. Maka dari itu, para ulama dari dulu sangat menjaga lingkungan yang sehat dan diantara menciptakan lingkungan yang sehat adanya adanya acara haul seperti ini. Ini dalam lingkungan yang sehat dulu Habib Ali Al-Habishi pernah dibawa oleh ayahnya. Yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi ke Mekah. Ceritanya beliau ayahnya ini punya guru yaitu Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tohir memerintahkan beliau, muridnya yaitu Habib Muhammad, abahnya Habib Ali Habshi, sahibul maulid, untuk ke tempat-tempat diantaranya ke Mekah. Untuk apa? Untuk dakwah. Ini Habib Muhammad diceritakan, itu di hadapan murid, di hadapan gurunya, itu beliau dikatakan, kalmaid bayinayadil ghasil seperti mayit yang ditangani oleh orang yang memandikannya. Udah pasrah aja, nggak kata ini, nggak kata itu, macam-macam. Udah pasrah apa kata guru. Ini punya nilai mahal di dalam nilai terbiah dan pola pemikirannya belum rusak. Maka subhanallah dibawa Al-Habib Ali ke Mekah. Ketika dibawa Al-Habib Ali ke Mekah, ini Habib Ali nggak boleh keluar walaupun ke Masjidil Haram sendirian. Masjidil Haram pahalanya luar biasa, ulama di sana banyak, tapi nggak boleh. Kenapa beliau takut? ayahnya takut kalau nanti termasuk kemasukan daripada pemikiran-pemikiran yang liar akhirnya ini bisa mengganggu keistiqomahan dan kecahaya yang masuk dalam hatinya sampai mau ke Masjidil Haram mesti ditemenin dulu dijaga bahkan ada juga dikatakan dari Al Habib Abdurrahman bin Ali Al-Idrus. Begitu juga dengan saudara atau keluarga karib beliau, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Junid. Pada saat itu beliau tinggal di Mekah. Maka Al-Habib Muhammad, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habishi datang ketemu beliau. Ini Habib Abdurrahman bin Ali Al-Idrus maksa mau pulang juga balik ke hadrobot. Nggak udah nggak mau lagi tinggal di Mekah. Maka Habib Muhammad bin Abrahman al bilang, sayang ini Mekah, pahalanya besar. Maka sayang kalau ditinggalin Mekah. Tapi tetap Habib Abdurrahman bin Ali Al-Idrus ini tetap minta pulang. Ya udah deh kalau begitu biar pulang nanti deh setahun kemudian biar anak-anak saya sudah balik biar dia ngerjain haji Islam. Tapi Habib Abdurrahman enggak tetap balik. Akhirnya Habib Umar bin Idrus al habshi yang punya sanad Alawiyah. Semua sanad-sanad Ba'alawi yang ada zaman ini bersambung kepada beliau. Beliau tanya apa alasannya wahai ami wahai pamanku? Kenapa? Bukankah ini alasan logis? Kenapa kok engkau tetap mau pulang? Beliau mengatakan, aku melihat akhlak anak-anak yang ada sekarang ini di kita, anak-anak kita ini sudah tiga perempatnya hilang. Akhlak dalam tarbiyahnya tiga perempatnya hilang, tinggal seperempat. Daripada nunggu waktu itu akhirnya akhlaknya pada rusak Lebih baik balik sekarang Masya Allah Ini perhatian mereka di dalam menciptakan lingkungan Khususnya buat anak-anak Makanya nggak heran Kalau para habaib dulu Orang-orang soleh dulu di Hadramut nggak numbuh rambut apa iya kumisnya baru numbuh kumis kecuali dia udah mukasyaf Kecuali dia sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungannya indah. Di zaman Imam Syekh Abdul Rahman Segaf. Bagaimana beliau datang ke ayahnya mau main, ayahnya ibadah. Al-Imam Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah. Yang ibadahnya 20 tahun tidak solat subuh kecuali dengan wudhu isya. Ini rijal. Akhirnya Al Habib Abdurrahman datang ke ibunya, ibunya ibadah, datang ke pembantunya, pembantunya ibadah. Main keluar. Tidak ada anak-anak yang main di luar. Ada turugu terim, jalannya terim adalah Syekh Manlaishahul Syekh. Guru buat orang yang tidak punya guru dengan lingkungan yang diciptakan dengan berjalannya saja sudah mendapat pendidikan di jalan-jalan itu. Akhirnya beliau ibadah. Dan jadilah Sidi Syed Abdul Rahman Segaf. Yang beliau adalah seorang yang istimewa dalam ibadah. Malamnya beliau khatam Quran dua kali. Siangnya di pagi harinya dua kali. Akhirnya terus beliau tambah, beliau tambah, beliau tambah sampai lapan kali. Ini lingkungan. Kalau kita berbicara tentang logika. Maaf apalagi logika yang memang sudah koslet. Di zaman sekarang kan seperti itu. Ini banyak orang mengukur mereka para awliya, para solehin, dengan pola yang ada. Pemikiran yang ada, yang sederhana pada pribadinya. Apalagi yang memang sudah tercemar. Kemudian mengukur emas yang indah. Ini rusak. Artinya bukan mereka yang salah tapi pola pikir kita yang sudah koslet. Makanya hadirin rahimakumullah. Ini keindahan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid Beliau mendapatkan lingkungan yang indah pada saat itu Dan kita sekarang butuh Kita perlu untuk anak-anak kita Untuk wadah anak-anak kita Dengan lingkungan-lingkungan yang indah Lingkungan-lingkungan yang baik Lingkungan-lingkungan yang ketika kita hadir Maka hati kita cinta kepada awliya Cinta kepada salihin Cinta kepada salaf salih Sungguh rijal Ha Ula salaf-salaf kita adalah ulama-ulama besar, ulama-ulama yang ketika mereka belajar bukan sekedar belajar yang ada dalam pola-pola sekarang tapi ketika mereka belajar seperti yang Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashur, Sahibul fatwa bughiyatul mustarsyidin, ketika beliau ditanya, beliau menjawab dengan nas yang ada di dalam kitab tuhfah dari Ibnu Hajar yang jilidannya kira-kira 6 -kira jilid itu ada di luar kepala ini rejal ulama-ulama kita. Jangan kita hanya sekedar di akhirnya kita lihat, oh beliau wiritan saja. Oh beliau cuma ibadah saja. Inilah rusaknya sekarang banyak orang-orang menyimpang daripada jalan salaf soleh karena ngelihatnya di ujung aja. Nggak ngelihat di awalnya bagaimana pertempuran yang ada pada beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan usaha kita. Berikan kita keberkahan daripada sahibul haul. Dan dijadikan beliau ini menyambung kita kepada guru-guru kita, kepada para awliya, kepada para salihin yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini dan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita dan dijadikan para awliya, para salihin yang khususnya sahibul hal bisa menyambungkan kita kepada guru-gurunya yang mengenalkan kita kepada para awliya, para salihin amin ya rabbal alamin lebih dan kurang wal'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh